Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam wa hassa 'ibadahu 'ala talabil 'ilmi wal 'amali bih. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa usni 'alaihil khaira kullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya dengan kita meningkatkan ibadat kita takwa kita kepahaman kita tentang Islam berdasarkan apa yang telah digaris pandukan oleh Allah Azza wa Jalla yang telah disusun atur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah kata wa anna hadza sirati, ingatlah jalan aku ini mustaqim, jalan yang lurus. Fattabi'u, ikutlah dia. Maka bila sebut sirat, Allah guna satu, sirati. Wa la tattabi'us subula, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Maknanya jalan yang dibawa oleh syaitan, yang dibawa oleh hawa nafsu, yang dibawa oleh siapa saja yang bukan daripada jalan Allah. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kamu akan berpecah terpesong daripada landasan jalan Allah Azza wa Jalla. Zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah Taala peringatkan kamu, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa. Sidang jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Kita sekarang sedang menunggu-nunggu kedatangan tahun baru. Yang biasanya bila mari tahun baru ini, iaitulah tahun semangat baru dan juga tahun membincangkan tentang hala tuju pendidikan anak-anak kita. Kita nak letak mana anak kita? Kita duk sibuk dengan A banyak dari sudut pendidikannya, dari sudut pencapaian akademiknya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa pencapaian akademik yang sebenar, iaitulah apabila mereka itu mengetahui mereka hamba Allah Azza wa Jalla. Apabila kita boleh asuh didik anak kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, maka itulah yang dipanggil pendidik yang berjaya. Kita bukan nak cetak kertas, nak keluarkan anak yang A sahaja, itu memang kita nak, siapa tak nak. Tetapi biarlah A dalam semua sudut, dari sudut akademiknya, dari sudut akhlaknya, dari sudut pelaksanaan penampilan dirinya dan semua perkara yang perlu kita ada. Maka dalam khutbah ini yang meletakkan beberapa garis panduan, beberapa ilmu yang mesti dipelajari di bawah tajuk Islam dan ilmu. Artinya ayat yang pertama sekali Allah Taala sebut di awal surah Al-Baqarah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah lebihkan Nabi Adam AS daripada malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Wa'allama Adam al-asma', dengan sebab ilmu maka manusia Adam melebihi para malaikat. Kita hari ini kita nak lebih di antara sama-sama kita dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Kalau setakat kita beri harta je, kekayaan je, dalam salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan para Nabi AS, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuras. Nabi SAW memberitahu kami para nabi tidak boleh diambil pusaka harta peninggalan kami.
Matarakanahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan jadi sedekah. Sebab apa? Supaya manusia ini tidak tamak. Tak kata kuat sungguh Nabi itu berjuang ya, sebab nak kumpul harta untuk anak-anak. Tidak, anak-anak dia tak dapat harta pusaka. Lam yuwarisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma. Para anbiya telah mewariskan kepada orang yang kemudiannya, iaitulah ilmu. Maka para jemaah sekalian, tuan-tuan jangan bimbang, jangan ragu, jangan duduk rasa susah hati. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan kepada anak-anak kita pendidikan yang baik, ilmu yang bermanfaat untuk dunianya di akhirat, insyaAllah kita mati, mereka tidak akan menghampa, mensia-siakan kita setelah kita tidak ada. Maka dalam kewajipan kita mempelajari Islam, maka hendaklah mendalami beberapa kategori ilmu. Tuan-tuan cuba tengok tingkatan ilmu yang kita kena kuasai. Secara ringkasnya, dalam khutbah ini menggariskan kepada kita, yang pertama, mempelajari ilmu fardu ain. Bila sebut tentang ilmu fardu ain, apa makna ilmu fardu ain? Kita jangan salah faham para jemaah sekalian. Hari ini bila sebut ilmu fardu ain, kita duk nampak ilmu anak-anak kita. Sebab anak-anak kita petang-petang kita sibuk duk hantar anak sekolah nak pergi ambil anak fardu ain. Ilmu fardu ain iaitulah ilmu yang wajib diketahui. Ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang, tak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu maksudnya fardu, mana wajib. Ain, atas kepala setiap orang. Apakah ilmu ini, laki-laki dan perempuan? Yang pertama sekali, kita kena belajar ilmu tentang Allah. Siapa Allah? Kita yakin dan kita beriman dengan rukun iman kita yang enam, beriman kepada Allah. Kalau orang tanya siapa Allah, kita kena jawab Allah Ta'ala itu dengan tiga jawapan. Yang pertama sekali, kita boleh kenal Allah melalui nama-namanya yang indah, Al-Asma'u Al-Husna. Yang kedua, kita kenal Allah melalui sifat-sifatnya, Al-Ula, yang maha tinggi. Yang ketiga, kita mula mengenali Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, pentadbir, yang menjadikan alam ini, yang berkuasa sepenuhnya ke atas alam dan segala makhluk ini. Itu cara. Adapun kita nak kenal zat Allah, itu di luar kemampuan batasan manusia. Sebab itu dia disebut kepada kita, tafakkaru fi khalqillah. Dan kita hendaklah berfikir kepada makhluk Allah, tak boleh kita nak fikir tentang zat Allah yang maha tinggi. Jadi yang pertama sekali kita kena Allah. Kalau orang mari tanya kita, awak beriman? Oish, kenapa tidak? Dalam kad pengenalan sudah tulis beriman. Kalau orang tanya kita lagi, apa rukun iman? Kita boleh jawab, insyaAllah boleh jawab. Dah hafal belakang dah. Tapi kalau orang tanya kita, kamu yakin Allah ada? Yakin. Mana tanda Allah ada? Agak-agak boleh jawab, tak boleh jawab hari ni. Kita duduk fikir, ayah saya kata Allah ada. Lah, orang itu tidak sempurna. Dia naknya al-i'tiqadul jazim. Mesti pegangan kepercayaan yang putus, yang tidak berbelah bagi adanya Allah Azza wa Jalla. Paling simple soalan orang tanya, apa tanda Allah? Kata ada makhluk. Tak mungkin ada benda tak ada pencipta. Tak mungkin. Maka itu sajalah jawapan yang paling mudah. Kalau yang kita berani, kalau kita boleh belajar lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi banyaklah ayat Quran yang menyebut tentang sedemikian. Demikian juga kita kena belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ringkaskan yang wajib kita belajar di sini, rukun iman 6 dengan kefahamannya, dengan isi kandungannya. Dan kita juga kena belajar tentang rukun Islam dan amalan-amalan. Hari ini para jemaah sekalian, kalau orang mari tanya kita cara mudah-mudah ya, tentang taharah, tentang berwudu, agak-agak kita lepas ke tak jawapan pada doa ini dalam bab wudu. Saya mengajar dalam bab at-taharah. Di antara isu taharah yang patut ditekankan, iaitulah masalah kebersihan, buang air, istibrak, bagaimana. Dan anak-anak perempuan kita pula ketika sudah mari haid, bagaimana cara mereka nak bersuci dan apa yang mereka boleh buat, yang tak boleh buat. Ini menjadi tanggungjawab ke atas kamu wahai bapa, menjadi tanggungjawab kepada kamu wahai suami, untuk memantau isteri dan anak-anak kamu. Jangan kata saya atas sekolah dah, biar dia lah. Kita kena tanya, duduk jalsah. Kalau tak boleh juga belajar, tak boleh memberi jawapan, dan anak kita tak pandai, maka tuan
bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla sebab tanggung jawab fardu ain belum lepas. Dan ilmu fardu ain ini jangan pandang remeh, ilmu yang sangat besar yang perlu dipelajari, diketahui oleh semua orang, tak boleh diwakilkan kepada orang lain dan tak boleh dihantar wakil untuk bagi kita. Sebab dia simple je. Bukannya belajar nak jadi pakar dalam bidang keuangan, tak perlu pakar-pakar. Yang pentingnya bagaimana amalan yang kita nak pakai sekarang, bagaimana yang kita nak buat, itu yang perlu kita lakukan. Maka sesuatu ibadat yang dikerjakan itu tidaklah sah dan sempurna jika pelakunya tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ini syarat yang pertama, mesti beriman. Setiap rukun iman dan Islam wajiblah dipelajari satu demi satu dan dihayati dalam seluruh kehidupannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap individu muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Abdul Bar dalam Al-Jami' dan sanadnya sahih. Maka para jemaah sekalian, semua kewajipan fardu ain hendaklah dipelajari berdasarkan kehendak Al-Quran dan hadis dan menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkannya, meninggalkan belajar ilmu fardu ini haram dan berdosa serta akan menerima siksaan neraka di akhirat nanti kalau dia tidak sempat bertaubat. Maka para ulama telah menggariskan tiga syarat qabulul amal. Tiga syarat Allah Ta'ala nak terima amalan kita. Yang syarat yang pertama, beriman kepada Allah. Kita yakin dengan Allah Azza wa Jalla kita beriman, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita naklah lakukan ibadat yang kita lakukan itu dengan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau contohnya orang ni ikhlas dia, semaya siapa orang panggil tak gerak, tapi tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi semaya zuhur 5 rakaat ataupun 3 rakaat, maka itu tidak mengikut sunnah, maka amalannya tidak dikabulkan. Ikut sunnah 100% tapi ria nak tunjuk ke orang ibadat, itu juga tidak diterima. Maka syarat dia dua, mesti kembal ikhlas dan ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu barulah kita dinamakan orang yang betul-betul beribadat, melakukan amalan yang benar, yang sahih di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ilmu yang kedua. Ini saya ringkas je. Kalau tuan-tuan nak tengok panjang tajuk ni, tuan-tuan boleh buka dalam rakaman kita YouTube, kitab yang saya sudah khatam di masjid ini, nama dia Bimbingan Mukmin. Di awal perbahasan kita tentang ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang tidak boleh dipelajari, ilmu yang haram dipelajari, ada. Seperti ilmu sihir, ilmu-ilmu yang nak merusakkan orang, itu haram dipelajari. Yang kedua dipanggil ilmu fardu kifayah ataupun ilmu fardu kifai. Apa makna ilmu fardu kifayah? Maknanya ilmu ini bukan semua orang dituntut belajar. Sebahagian belajar cukup untuk nak menyelesaikan masalah orang lain. Contohnya dalam negeri kita ni, ada orang belajar tentang technical engineering, ada orang belajar tentang ilmu perubatan, ada orang belajar tentang ilmu matematik, ada orang belajar tentang ilmu falak. Jadi orang yang ada ni boleh lengkap melengkapi, masing-masing menjadi pelengkap kepada yang lain. Maka fardu kifayah itu iaitulah kewajipan keagamaan yang disempurnakan secara jama'i, secara berjamaah, yang menjadi kewajipan bersama. Jika tidak dilakukan, semua sekali berdosa. Jika tidak dilakukan, semua sekali berdosa sebab tak lepas kita punya fardu kifayah. Sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah kata, dan tiadalah sepatutnya bagi orang beriman itu semuanya keluar pergi ke medan perang, bukan semua pergi berperang. Oleh itu adalah keluar sebahagian saja dan segolongan orang-orang yang lain tinggal yatafaqahu fiddin, pergi belajar agama. Jadi kalau semua pergi perang tak ada orang mengaji, susah ke kita? Untuk apa? Walyunziru qaumahum, bila dia sudah pandai, dia balik memberi peringatan kepada kaum dia yang keluar berperang, kaum dia yang tak mari mengaji di kampung.
apabila mereka kembali, semoga mereka menjaga diri. Surah At-Taubah ayat 122. Jadi masalah fardu kifayah ini secara realiti para jemaah sekalian, nampaknya walaupun negara kita ini negara Malaysia yang agamanya sudah digazet sebagai agama persekutuan, tetapi banyak lagi fardu kifayah kita duduk di tangan orang bukan Islam. Tuan-tuan balik lepas solat ni, pergi cek kat dapur. Daripada awal kita nak masak sampai ke dalam mulut kita, berapa barang yang memang dibuat oleh kilang-kilang yang bukan Islam. Kenapa kita tak mampu makanan kita sebagai orang Muslim dibuat oleh orang yang boleh baca Bismillahirrahmanirrahim? Hari ini realiti tuan-tuan, tak usah kata apa. Buka kicap, buka gula, buka plastik kita punya garam, buka ni, nampaknya tulisan-tulisan yang mari daripada kilang yang bukan Islam. Jadi dalam masalah makan minum kita masih lagi terikat. Fardu kifai kita masih lagi terikat dengan perkara-perkara ini. Saya tak nak cerita tuan-tuan, waktu saya pergi melawat di negara China, ketika pergi melawat kilang gelatin, pengimport tu dia buat, dia kata kamu nak hantar Malaysia ke? Dia kata no, Malaysia semua market, dia kata. Malaysia ni negara kecil saja dan orang Islam sudah ramai, kerajaan sudah ada, kenapa tak boleh selesai masalah ini? Dia pukul kita malam tu, kita rasa memang terduduk tuan-tuan. Mana ubat-ubatan kita, makanan kita masih lagi diragui kesahihannya, sampai orang duk sebar dalam internet itu ini jadi macam-macam benda yang mencelarukan. Kita mengatakan fardu kifayah masih lagi tersekat dalam negara kita yang sudah diisytiharkan negara agama persekutuan. Itu tanggungjawab pemerintah. Jadi tanggungjawab kita bagaimana nak selesaikan masalah kita. Masalah kita nak selesai masalah. Yang ketiga adalah kita ajar kepada kita sendiri dan anak-anak kita mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berguna. Apa saja ilmu yang bermanfaat, yang boleh memberi manfaat kepada umat ini, maka kita belajar. Ini kata di ilmu yang bermanfaat, iaitulah ilmu yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla yang dapat digunakan untuk keperluan hidup kita. Ilmu kemahiran pertanian, ilmu kemahiran mekanik, baik kereta, ilmu apa saja yang nak buat, yang penting biarlah anak-anak kita ada kerja. Dia nafsu manusia ni dua aja. Kalau kita tak sibuk dia dengan benda baik, maka dia akan sibuk kita dengan benda mungkar. Anak-anak kita ni kalau kita tak bagi kerja kepada dia, suruh pergi menyangkau ke segi apa ni bertani ke, suruh pergi jaga kedai ke apa benda, tak ada, dia duduk congek mutu. Ada kerja juga dia tu. Jadi para jemaah sekalian, ibu bapa mesti tengok di mana keperluan hidup anak-anak kita ni, bagilah kerja supaya mereka ada kerja. Kalau tak ada kerja, lompat. Ini yang ada hari ni. Sama juga bila musim cuti sekolah begini, bila anak-anak kita dibiarkan di rumah, jadi kerja dia ni duduk main internet pagi sampai gelap, duduk bubuk handphone mak dia sampai habis bateri. Jadi apa sepatutnya, inilah waktu kita tasghil. Kita sibukkan mereka dengan majlis-majlis ilmu. Ada kelas ngaji pagi-pagi, ada kelas Quran, ada kelas fardu ain yang boleh dimanfaatkan. Maka inilah yang kita berusaha merancang insya-Allah taala, kita bagi ruang untuk anak-anak kita ni belajar. Dan banyak kem-kem yang telah dibuat hari ini, sebahagian daripadanya pihak masjid yang menganjurkan, tak ada bayaran pun. Ada sebahagiannya sahabat-sahabat kita yang buka syarikat motivasi dan sebagainya membantu kita. Kita jangan marah, oh mahal-mahal belakang kem. Dah cari hak murah lah. Hak murah pun tak atas juga. Jadi akhir sekali, anak kita terbiar, duduk tidak mendapat ilmu yang berguna. Jadi ilmu yang bermanfaat, apa saja ilmu. Dia boleh buat apa benda yang boleh kreatif, yang boleh memberi pulangan hasil kepada kehidupan dunia, itu ilmu manfaat. Kalau boleh untuk akhirat, lagilah besar manfaatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, di antara ilmu yang perlu sangat kita perhatikan, iaitulah ilmu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ilmu tentang kitab Allah Azza wa Jalla, kerana dialah pedoman, dialah hidayah yang mesti kita kena ikut, yang kita kena bawa di dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka para jemaah sekalian, ajarlah anak-anak kita Al-Quran. Di masjid saya ni, kalau tuan-tuan yang nak belajar, orang muda ke orang tua ke, orang yang sudah habis tua pun, ada kelas Quran yang kita buka. Tapi begitulah keadaannya, iklan tinggal iklan kosong, tak ada siapa mari. Tetapi bila waktu-waktu terdesak, maka anak-anak pondok inilah yang berguna. Nak ajak panggil baca Quran lah, nak ajak solat jenazah lah, apa benda yang patut kita kena buat.
Jadi dalam ilmu fardu kifayah tadi saya tertinggal satu poin besar, yaitulah solat jenazah. Solat jenazah ni patutnya kalau mati dalam kampung kita tak payahlah pergi impok ambil orang sana sini. Patut orang kampung tu yang menyelesaikan masalah. Ni terpaksa kena pergi ambil budak-budak di pondok, pelajar mahat hafiz, ambil di sekolah-sekolah ni sebab orang kampung tak reti solat jenazah. Saya mengatakan ini satu benda yang ajaib dalam dunia, tuan-tuan. Solat jenazah ni solat yang paling mudah sekali. Tak ada kunut, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada tahayat. Tiba-tiba awak tak reti solat jenazah. Subhanallah. Ajaib ke tak ajaib? Ini ada antara benda ajaib dalam dunia ini, iaitulah orang Islam tak reti fardu kifayahnya, tak pandai solat jenazah. Balik kepada cerita kita ni, Nabi SAW telah beritahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Nak kita nak jadi orang baik, dua ya. Kalau kita pandai, mengajar. Kalau kita tak reti, belajar. Ini yang masalahnya, dua-dua dak belaka tu. Mengajar apa tidak, belajar apa tidak. Habis kita nak duduk dalam kumpulan mana, tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan nak duduk dalam kumpulan mana kalau begini keadaannya? Maka di antara ilmu belajar Al-Quran di peringkat awal, iaitulah ilmu tentang belajar baca Quran. Belajar dulu, kemudian dipanggil ilmu tajwid. Kalau kita naik darjat tinggi lagi, ilmu qiraat. Dan ingat, Quran ini diturun oleh Allah Azza wa Jalla menjadi kitab hidayah. Menjadi kitab hidayah, petunjuk Al-Quran. Jadi kitab petunjuk itulah yang disebut oleh para ulama. Di dalam surah Al-Baqarah saja ada berapa petunjuk? Ada 21 asbabul hidayah fil Quran, fi suratil Baqarah, 21 sebab hidayah. Dan ada 50 halangan untuk mendapat hidayah sebagaimana disebut oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah yang diistimbatkan oleh para ulama. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita belajar. Ilmu memahami isi kandungan itu kemuncak daripada ilmu Quran. Sebab bila kita faham, baru kita beramal. Kalau setakat belajar saja lebih baik daripada tak belajar. Cuma tingkatan tu mesti naik. Dalam khutbah ini panel tulis, dia kata sabda Nabi, rubba qa'iri lil Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa ramai orang baca Quran sedangkan Quran melaknatnya. Jadi kata di para ulama pengkaji, dia kata ini tidak sah, tidak sahih daripada Nabi. Dianya daripada kata-kata Ibnu Mas'ud yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya tanpa sanad. Jadi kita mengatakan ini di kata-kata ini dinisbahkan kepada sahabat salafus salih yang mengatakan berapa ramai orang baca Quran, Quran tu laknat dia. Maksud dia apa? Kita baca Quran, ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah Taala kata orang zalim. Kalau si zalim baca Quran, mana dia laknat dia sendiri. Bila kita baca ayat Quran tentang haram riba, lepas baca Quran kita pergi ambil riba, maka Quran itu melaknat kita. Kita baca Quran untuk laknat kita. Itu maksud dia dari sudut mafhum ayat. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, maka Quran ini Allah menunjukkan kita ke jalan yang sangat lurus yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita para jemaah sekalian di dalam kehidupan yang besar ini, iaitulah mengambil kira besarnya tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, iaitulah berilah pendidikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapat hidayah pendidikan yang baik di dalam mengharungi kehidupan di zaman yang penuh dengan pancaroba dan penuh dengan godaan ini. Para jemaah sekalian, kita telah sebut empat perkara yang mesti dipelajari. Ilmu fardu ain, fardu kifayah, segala ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, dan ilmu yang tinggi darjatnya iaitulah ilmu tentang Al-Quranul Karim dan semestinya tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tambah satu lagi yang penting di zaman kita hari ini, di zaman langit terbuka, di zaman media baru dalam istilah sekarang, iaitulah ilmu adab al-ikhtilaf. Khilaf, perbezaan pandangan, berbeza pendapat, memang tak boleh nak dihapuskan. Aiqanna, kita sudah yakin khilaf itu mesti berlaku. Tetapi kata di para ulama, ainal adab wal akhlak. Di mana keadaan kita ketika berikhtilaf? Jadi saya mengatakan, ilmu tentang khilaf ulama ini perlu dipelajari di masjid, di surau, di universiti, dibalasa, disemina dan diwacanakan supaya manusia tahu apakah itu adab-adab ketika berikhtilaf. Di antara adab yang besar yang disebut oleh para ulama, iaitulah
semua kita bila kita berbincang tentang perkara agama, perkara apa saja pun, al-wusul ilal haqi, mempunyai matlamat nak sampai kepada yang benar. Bukan matlamat nak jaga kita punya pandangan, tak boleh di challenge, tak boleh dicabar. Ini saya punya pandangan. Lah, itu sikap Fir'aun. Fir'aun bila berdepan dengan Nabi Musa, Fir'aun kata ma'ara illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Apa yang aku tengok itu yang betul, yang aku ajar itu yang benar. Musa bawa salah, itu dia panggil satu kesilapan. Jadi kita kena letak yang pertama sekali, bila kita berbincang, kita nak mencapai kebenaran. Yang kedua, tujuan kita, istilah adat kita, ihtiram, menghormati pandangan orang lain. Kita ada pandangan, orang lain ada pandangan. Kita ada pendapat, dia ada pendapat. Masing-masing ada hujah, maka kita hormat pada pandangan orang. Yang ketiga, kita mesti kemukakan wijhatun nazar. Kalau orang ni kata tak boleh, saya kata boleh. Kenapa? Contoh hari ini, orang duk sibuk tanya soalan tentang boleh tak boleh kita ucap selamat kepada perayaan orang bukan Islam. Tak kira lah, hari apa dia, Kristian ke, hari Cina ke, hari apa. Jadi ada ulama katakan tak boleh mengucap kepada orang Kristian, sebab seolah-olah kita mengiktiraf mereka mengatakan Tuhan kepada Yesus, kepada Nabi Isa AS. Jadi ada orang mengatakan kita tidak iktiraf, kita hanya duduk bermasyarakat dengan mereka. Jadi kalau dia buat perayaan, kalau kita tak kata, boleh jadi orang ni sakit apa ni, kecil hati kita dan sebagainya, sukar kita nak dakwah. Maka timbul dua pandangan. Jadi bagi kita yang memilih pandangan-pandangan ini, kita ambil pandangan sedara, kita kata kalau perlu bosah kita ni, orang beragama ni, kalau kita tak ucapkan, dah jadi masalah. Jadi kita kata setakat itulah, ha, semoga awak bahagialah dengan pada hari ini. Itu je lah. Tapi jangan duk puji sampai peringkat menunjukkan kita tu redha dengan tuduhan mereka mengatakan Isa itu sebagai Tuhan. Lah. Tapi kalau tak perlu, tak ada pun kawan-kawan kita yang beragama ini. Tak ada pun waris-waris kita yang beragama ini. Tiba-tiba kita pagi-pagi lagi duk post di Facebook kita duk tu selamat hari itu, selamat buat apa? Jadi tak perlu. Jadi kalau perlu, kita ambil pandangan yang mengatakan boleh, harus, dengan sebab-sebab, dengan dawabit yang telah disebut. Jadi saya mengatakan wijhatun nazar, setiap orang ada pandangan yang tersendiri, maka setiap orang kita menghormati pandangan, tapi pandangan itu mesti dijelaskan kepada masyarakat. Karena itulah di antara pendekatan yang saya bawa pada jemaah sekalian kepada masyarakat, iaitulah kita kemukakan pandangan secara open, secara terbuka. Ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh, dan kita pilih yang mana. Sebab dunia hari ini dunia terbuka. Mana ada rahsia sekarang? Awak tak sabih mesyuarat lagi, minit mesyuarat dah keluar. Orang tak di Facebook dah mesyuarat. Dunia tak ada lagi rahsia hari ini, tidak ada. Sehingga saya bergurau kata kalau nak bini seorang lagi istihas lalulah, tak usah duduk sembunyi. Tak sampai setengah hari orang tahu. Ini dunia sudah tidak ada amanah, sudah tidak ada orang panggil rahsia tidak ada. Jadi biarlah kita terbuka. Yang keempat, ada mulih tikadul haqiqah, jangan sekali-kali kita tutup close pintu. Yang benar saya punya. Yang ustaz tu confirm lah, kita tak tahu lagi. Belum lagi berbincang, belum lagi muzakarah, belum lagi dengar dia punya hujah. Jadi kenapa kita nak ihtikar? Yang kelima, ini yang patut di untuk orang awam macam kita ni, hifzul lisan, jaga lidah, jaga tangan, jangan duk komen tak tu pasal. Ni kadang-kadang tak reti apa pun dia je. Oh, tapi kalau bercakap dengan orang kedai kopi, buat tuduhan kepada ustaz tu, senang-senang jadi lambung. Ustaz ni sesat, orang ni tak baik. Awak mengaji bila nak tanya? Sekolah mana awak? Satu kitab pun tak habis baca, tapi duk menyesatkan orang. Inilah dia panggil sangat bahaya hari ini, sebab kita tidak boleh menerima, tidak ada adab dalam berikhtilaf. Yang terakhir, ada mulai setalah, jangan berani mencabul kehormatan diri seorang Muslim, kerana orang ini akan terbawa-bawa ke akhirat esok dengan sifat seorang yang muflis fil akhirah. Inilah yang kita menakutkan kita. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, sebuah buku yang saya tulis, nama dia Rahmat Dalam Perbezaan. Dalam buku ni ada lebih kurang dalam 10 bab. Saya bawa di sini, tajuk dia Rahmat Dalam Perbezaan. Artinya, kita berbeza ni, kalau beradab, jadi rahmat. Tapi kalau berbeza, tak ada adab, jadi azab. Kelahi, balah, berkatok sama kita, tuduh-menuduh sama kita. Tapi kalau kita belajar di sini, tuan-tuan, kita kena ingat. Nak sentuh peribadi orang, nak tuduh orang sesat, tuan-tuan tulis je, orang ni sesat. Saya tak tulis, saya share.
Contohnya bila tengok ustaz ni kita tak setuju, kita ambil share link yang orang tuduh dia ni sesat, kita share kepada kawan dalam grup kita. Tuan-tuan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla bahawa kamu telah membuat satu tuduhan yang begitu berat kepada orang. Jadi ingat, dalam hadis khutbatul wada Nabi kita memperingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Harta kamu, kehormatan diri kamu haram untuk disentuh. Jadi saya mengatakan ilmu yang kelima yang patut kita belajar di zaman ini, iaitulah ilmu rahmat dalam perbezaan. InsyaAllah kita akan buat satu tajuk khas dalam khutbah kita yang lain tentang perkara ini kerana sangat penting di zaman kita ini. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sama-samalah kita sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.